DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung adanya pembangunan RSUD Kesehatan Kerja dengan letak posisi rumah sakit yang strategis diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat terkait kesehatan. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mendukung adanya pembangunan RSUD Kesehatan Kerja di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pihaknya menilai dengan posisi rumah sakit yang sangat strategis, kedepannya mampu menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan kesehatan. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya saat melakukan rapat kerja dengan Direktur Utama beserta jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat. Abdul Hadi pun menambahkan DPRD akan selalu mendukung anggaran untuk bidang kesehatan terlebih dari rumah sakit yang sudah jelas sasarannya, yaitu untuk melayani masyarakat. Jadi kami Komisi 5 mendukung sekali untuk adanya pembicaraan multi stakeholder ya. Stakeholder yang terkait di sini selain dinas kesehatan yang wajib ya adalah dinas tenaga kerja dan transmigrasi, khususnya untuk yang kantor cabangnya yang mewilayahi Bandung Raya. Dan kami Komisi 5 dalam aspek-aspek penganggaran, jika memang ini adalah dalam kerangka membangun sebuah rumah sakit aset Jawa Barat, kami mendukung sepenuhnya. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.